Peternak ayam lokal di Mimika dalam menjalankan usaha peternakan ayam potong sepertinya memiliki prospek menjanjikan untuk ditekuni. Seperti yang diakui Pak Anies, salah satu peternak ayam potong yang mengaku menekuni usaha ini sejak pensiun dari pekerjaan rutinnya sebagai pegawai negeri sipil. Pak Anies sudah bertahun-tahun menekuni usaha ayam potong segar lokal Timika yang berlokasi di Jalan Nawaripi, Kota Timika. Dirinya saat ini memiliki kandang yang cukup besar dengan daya tampung 1.500 ekor ayam. Bibit ayam potong dikatakannya baru bisa dijual ke pasar setelah 30 hari atau 1 bulan dibesarkan. Diakuinya dari usahanya sudah memiliki penghasilan memuaskan walaupun terkadang tidak pasti karena mengikuti permintaan pasar. Dirinya pun berinisiatif selain melakukan penjualan konvensional ke pasar, penjualan secara online pun dijajalnya untuk membuka pasar ke konsumen lainnya. Melalui Asosiasi Peternak Ayam Timika yang saat ini dirinya telah tergabung, Anies mengharapkan dukungan pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengembangan usaha ayam potongnya secara berkelanjutan. Kandang ini maksimalnya itu 1.500 ekor. Sekali kita kasih masuk ya, sekali piara. Lalu dari proses ini kami bisa mendapatkan hasil keuntungan itu istilahnya bervariasi. Karena tergantung dari pasar. Kalau pasar lagi bagus, keuntungan lagi bagus. Pasar lagi sepi, keuntungan lagi pas-pasan. Bahkan kita juga tidak mendapat keuntungan kalau pasar lagi sepi. Aktivitas yang selama ini kami jalani bahwa hasil peternak ini biasanya itu dibeli oleh pedagang dari pasar. Lalu kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kami bisa menjual secara online ya, secara online. Perawatan di kandang ini memang agak bukan sulit, tetapi ini harus butuh orang yang telaten, orang yang paham betul soal itu, pemeliharaan ini. Seperti misalnya begini, pada saat dia umur satu hari dia datang, ini prosesnya bahwa kita membutuhkan pemanas, membutuhkan pekerjaan yang ekstra keras untuk bisa merawat mereka. Artinya istilahnya ada inkubator selama mereka masih kecil, itu harus menggunakan inkubator yang betul pemanasannya merata sehingga ayam itu bisa kualitasnya bagus, dia tidak kena serangan penyakit karena inkubatornya itu bagus. Nah kalau inkubatornya itu tidak bagus, maka ayam itu mengalami berbagai macam misalnya penyakit, lalu kemudian banyak yang mati hanya karena sejak kecil perawatannya kurang bagus. Lalu kemudian dalam proses nanti, kalau dia sudah besar, maka perawatan dia tidak terlalu susah. Cukup dikasih makan, terus kemudian yang penting secara rutin kita lingkungan ini harus bersih, harus sehat. Kalau lingkungan tidak sehat atau tidak bersih, ayam juga tidak sehat, seperti itu. Prosesnya sepanjang 30 hari itu kita harus betul kerja ekstra sehingga pada saat panennya ayamnya bagus, kualitasnya bagus. Dukungan dari pemerintah itu juga perlu kami minta supaya pemerintah terus mendukung kami semua sehingga dengan demikian kami ternak bisa berkembang, dan kalau sudah berkembang baik maka terpenuhi kebutuhan akan daging segar ayam lokal di sini. Nah, ini dukungan pemerintah perlu, dan selama ini sudah ada banyak dukungan dari pemerintah untuk peternak terutama peternak lokal ya, putra asli daerah, itu sudah banyak pemerintah membantu, dan untuk non putra daerah sudah banyak dibantu. Artinya beberapa teman-teman yang mungkin jauh sebelum saya itu mereka sudah pernah dibantu. Mungkin terkait anggaran barangkali kami yang mungkin 5-6 tahun terakhir ini barangkali kami belum, tapi mungkin saatnya pasti pemerintah akan bantu karena program pemerintah untuk sementara ini kan mau dikurangi pasokan dari luar itu. Tim Liputan Papua MCTV.